Bagus, mewah, nyaman buat tinggal di sana. Oke, pemirsa Selepon Cam News. Hari ini saya berada di rumah almarhum Vanessa dan Bibi Ardiansyah. Mulai terlihat ada sedikit aktivitas Pak Haji dan keluarga mulai memindahkan barang-barang yang berada di rumah almarhum Vanessa untuk pindah ke rumah gala yang baru. Oke, pemirsa Ongkamnya terlihat Pak Haji sudah memindahkan barang. Terlihat memindahkan barang. Ini barang-barang dari rumah Vanessa sudah dibawa berupa kasur. Ya, pemirsa, terlihat kasur dan sofa milik almarhum Vanessa dan Bibi telah dipindahkan ke rumah baru gala yang akan ditempatin dalam waktu dekat ini. Ayo, ayo. Bang, jangan video-video, bantuin. Gak muat kalau nggak di dulu nih. Ayo, parung. 1, 2, 3. Oke. Ayo, parung. 1, 2, 3. Oke. Baru, ngapain? Bubuin. Bubuin. Salah senangan. Eh. Ini kekor dinaikin di sini. Iya. 1, 2, 3. Ini atas belum ada orang. Belum ada orang. Ya, yeah, pakai apa? Natural. Sifat. Natural. Desainnya bagus, bagus, mewah, nyaman buat tinggal di dalam. Bukan,
sana di atas. Yang ada orangnya. Ya, ini rumah lama yang ditinggalin almarhum Bibi dan Vanessa. Taruh Pak Haji, baru foto Pak Haji, Pak Haji, foto Pak Haji. Pak Haji foto dulu. Pak Haji foto dulu. Sekali lagi foto lagi. Sekali lagi foto lagi. Enggak mau ah. Aduh. Ini kandang kucing. Iya, ini gua lagi di bed. Nah, lu nanya mau dulu. Iya, tadi mau pindahkan barang-barang, mau pindah ya. Ini rumah ini buat nih. Ya, ini. Ini Paji sudah mau pindah Paji. Hah? Pindah nih. Iya, pindah. Oh, tahu enggak? Iya, pindah. Alhamdulillah, Paji. Dan rangka menunggu keputusan besok. Alhamdulillah ya, Paji ya. Semoga berjalan lancar, Paji. Amin, 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 amin. Hari ini semua dipindahin Pak Haji? Semuanya mungkin belum lah, tapi intinya kita sudah terpindahkan. Iya. Mungkin masih ada yang tersisa ya beberapa. Beberapa aja. Yang nyusul lah teman-teman. Pak Haji, untuk persiapan tanggal 13 besok seperti ya, nih, untuk menunggu tanggal 13 besok. Nah, jadi setelah saya pindahkan ke situ, nah kita menunggu keputusan besok bagaimana keputusannya. Tanya. Untuk lahir dan batin seperti apa? Lahir dan batin saya berusaha ya apa ya mendamaikan hati saya. Dan saya mendamaikan hati saya dan saya berharap yang terbaik dapat bagi saya. Dan saya bisa memberikan apa yang menjadi keinginan saya dan harapan saya kepada cucu saya untuk ke depannya. Pak Haji, hari ini juga poni sejodi juga katanya di...